jangan sakitin suamiku. Jangan. Terserah awaklah cakap apa. Tapi terlanjur Isabella. Yang kesayang ini adalah suaminya sendiri. Saya ini Imran. Raja di negeri ini. Dan semua orang tahu. Tak ada satu pun orang suka sama awak, Pakcik. Okey. Okey. Saya faham itu. Waris. Saya fahamkan awak satu soalan. Saya dan ibunda awak dah karang semua ni dengan rapi. Jadi jangan berani-berani awak titahkan satu soalan pun pada kami. Sekali lagi saya ada, kalau Bunda buat perkara teruk itu, maka saya tak akan maafkan. Apa yang dah awak cakap ni, Faris? Imran sudah belain aku. Lupakan saja. Bunda dah kesal. Jadi biarkan Bunda yang urus semua perkara perayaan. Tapi aku adalah ratu di istana ini, Imran. Kenapa kamu enggak bisa belain aku? Lakukan saja. Ais. Faham? Kenapa sih, Imran? Aku tahu ada yang kamu sembunyiin dari aku. Ada apa sebenarnya, Imran? Ada apa antara kamu dan Ibunda Ratu? Kenapa sekarang kamu malah biarin dia ngelakuin semuanya, Imran? Dulu kamu nentang dia, tapi sekarang kamu nyuruh aku untuk membiarkan dia melakukan persiapan pesta ini. Imran, aku adalah ratu di istana ini. Persiapan pesta ini adalah tugas aku. Inilah yang dah saya takutkan. Dengan wajah buruk ini, saya jadi harus berlakon macam Imran. Saya harus berikan sebilah penjelasan yang bodoh. Bunda dah buat saya begitu rendah. Imran. Imran, apa yang kamu... You sudah mulai berani. Seharusnya berehat. Biarkan orang lain saja. Karena you dah ratu saja. You faham? Aku udah nyakitin perasaan Imran. Harusnya aku bisa lebih bersyukur karena dia udah perhatian sama aku. Imran sudah bilang sama saya kalau ibunda lah yang akan mengurus persiapan perayaan itu. Nampaknya saya sudah balik berkuasa ke istana ini, Isabella. Ibunda sudah meracuni pikiran Imran, iya kan? Tak. Saya hanya ingatkan dia soalan apa yang dah saya buat untuk dia. Saya dah serahkan darah daging saya pada dia. Coba awak tengok kekuatan air mata. Walaupun air mata itu palsu, dengan kekuatan air mata itu, awak rebut Imran. Dan sekarang, saya akan rebut Imran kembali dengan kekuatan air mata saya. Saya nggak akan membiarkan hal itu terjadi. Saya tidak akan membiarkan ibunda mengendalikan Imran. Lalu apa yang nak awak lakukan? Hah? Awak ingin balik seperti Isabella yang dulu? Isabella yang cengeng, yang kerap teteskan air mata untuk narik simpati macam tu, ya? Imran adalah suami saya.
dan akan selalu menjadi suami saya. Rupanya awak dah betul-betul berfikir macam itu. Awak ini betul-betul seorang pembual, Isabella. Saya tidak akan membiarkan ibunda menjalani rencana busuk ibunda. Imran, aku mau minta maaf atas perkataanku. Aku udah salah paham sama maksud baik kamu. Sibel, saya lakukan itu untuk you, untuk kita. Sekarang, you kena buat untuk us. Deal? Deal. Harus siap-siap buat perayaan, Imran. Apa sah? You berada kat bilik ni, ha? Isabella dah tolak you, Haris. Kerana dia tahu. You tu isah. Kerana hati Isabella ada bangkai. Kalau you tu bukan I. Haris. Apa pun caranya. I mesti akan dapatkan Isabella. Apakah Puan Sri yang dah atur semua ini? Molek kali. Ya. Saya yang dah rancang semua persiapan perayaan ini. Bukankah anak menantu Puan Sri Norma yang harusnya lakukan soalan macam itu? Memang kemanakah Yang Mulia Ratu Isabella? Dia tak boleh lakukan soalan apapun. Soalan apa pula yang nak dibuat orang Indonesia di kerajaan Malay ini? Apalagi dia nak jadi ratu ke istana ini. Tak mampu dia. Aku akan tunjukin sama Ibu Naratu apa yang bisa aku lakuin. Iya, halo Cik Rashid. Bisa tolong kirim hairstylist dan makeup stylist ke istana ini secepatnya? Terima kasih. Dimanis, Mbak. Apa macam paduka raja? Apa paduka sehat walafiat? Permisi. Yang Mulia Ratu Isabella dah sangat molek. Kami bangga memiliki ratu yang begitu sedap dipandang. Yang Mulia Ratu Isabella dah miliki cita rasa yang sungguh apik. Kemolekan Yang Mulia dah sangat begitu sempurna. Terima kasih. Saya harap kalian semua senang dengan keberadaan saya di perayaan ini. Sebagai orang Indonesia yang telah menjadi ratu kalian, saya senang bisa membuktikan bahwa orang Indonesia juga bisa merawat penampilan. Berubah jadi seorang pengecut. Awak hanya terpesona oleh kemolekan wajah Isabella. Apakah sekarang karangan awak? Ha? Apakah awak nak bawa dia ke peraduan? Ya. Bunda ini dah cakap apa? Saya tak boleh sentuh dia sedikit pun. Itu kerana awak hanya miliki wajah Imran saja. Tapi awak tak miliki hatinya.
Tapi itu belum masanya. Tengoklah istri awak tuh. Dia dah dapatkan perhatian yang banyak dari orang-orang. Awak pasti faham apa yang awak nak buat. Imran takkan diam saja macam awak ni. Kita nak jumpa seseorang, Isabella. Jom. Ada apa lagi sama Bang Imran? Kayaknya dikelihatan emosi. Kita kena tahu, Ferdi. Apa yang akan dibuat Bang Imran pada Isabella? Jom. Kalian harus tetap kat sini. Atau para guest taruh rasa curiga pada keluarga kita. Biarkan Imran dan Isabella selesaikan perkara mereka. Kalau boleh sesiapa perlukan segala macam itu. You kena lihat. Saya beri semacam ini. Dia fikir orang terpesona. Tapi you tolak, Kai. You fikir ini bodoh. Kak Imran. Aku nggak ada maksud untuk. Fikir ini boleh sih. Isabella, kamu bawa Isabella ke kamar kita ya. Aku ngomong sama Bang Imran. Ini seorang tak ada guna. Aku boleh bantu. Seorang yang tak ada cinta kesalahan. Aku tak boleh jumpa Isabella. Ya Allah, mengapa saya diperlakukan macam ini? Istri saya kena berjuang seorang. Apa yang dari buat Bang Imran pada Isabella? Aku juga gak nyangka, Fatima. Imran bakalan semarah itu. Aku gak ngerasa aku ngelakuin kesalahan, Fatima. Bang Imran memang tak berlakon macam dulu lagi. Iya betul, Isabella. Bang Imran udah berubah sangat. Ai teringat masa kecil Ai dan Bang Imran dulu. Ai pernah terjatuh dari kuda. Dia tuh nampak desa sangat. Bahkan dia rela terluka hanya demi selamatkan Ai, Isabella. Sampai-sampai luka itu ditinggalkan kat betis dia semasa dia hidup. Bang Imran itu perhatian sangat.
dia rela berkorban demi orang yang dia cintakan sangat. Tak macam ini. Bang, ada apa lagi sih, Bang? Kenapa Bang siksa Isabella kayak gini lagi, Bang? Sebenarnya perkara itu sih. Karena perkara ini tidak ada kaitannya dengan ini. Sama sekali. Rupanya Isabella ada berani kisah pada ini. Isabella lagi sama Fatima, Bang. Biar dia tenang dulu. Iya. Jangan campuri urusan Ai. Isabella. Ai nak ajak Isabella balik ke belakang. Maafin aku, Imran. Maafin aku. Berani sekali, Isabella. Berani paksa perkara. You and I. You tak fahamkan. Bahwasannya, seorang istri yang baik tak boleh singkap perkara antara dia dan suami. Paduka Raja dah balik jadi dirinya yang dulu. Macan Tutul takkan pernah berubah Tutulnya, bukan? Faris tak boleh terus berlakon macam ini. Semua kelangan akan hancur. You dah berani beradu pada Cik Ai, Isabella. Syukur aja. Sekarang masih bagi saya untuk berikan you pelajaran. Hentikan, Imran. Bunda butuh cakap dengan awak sekarang. Awak dah berutang pada saya, Isabella. Awak faham tu? Apakah awak tak sedar di mana awak sekarang berada, ha? Faragis dah nampak kemarahan awak di pesta tadi. Macam mana kalau mereka dah buat berita yang sesungguhnya? Apa awak tak fikirkan tu? Awak harus kendalikan diri awak atau awak akan merusak semua rancangan kita. Sekarang awak harus mintakan maaf pada Isabella. Terserah, soalan apa punya awak buat, Isabella harus beri awak maaf. Bunda, semua ini kesalahan Bunda. Bunda dah rubah wajah dengan wajah laki-laki yang saya benci. Tapi Bunda malah bangga. Bunda dah rebut jati diri saya, Bunda. Seharusnya awak berucap syukur, Faris. Awak tak mati. Awak masih hidup. Dan sekarang awak menjadi raja. Tapi semasa ini, saya disulitkan dengan keberadaan Ferdi. Semua ini tergantung awak, Faris. Bunda dah bawa awak ke istana ini. Dan awak dapat lakukan apa yang awak nak. Awak juga bisa merusak semua apa yang dah kita rancang. Bersabarlah, nak. Awak dah miliki semua milik Imran dan juga Ratu. Awak faham tu?
Isabella. Kamu jangan nangis lagi ya. Aku takut, Ferdi. Aku takut sama Imran. Dia gak seperti Imran yang dulu, Ferdi. Dia udah berubah. Sejak dia gak pulang semalaman itu. Dan juga sejak dia nemuin Faris. Ya udahlah. Kamu sekarang lebih baik tidur. Minum obat ya, biar lebih tenang. Makasih, Ferdi. Kamu berdoa aja. Semoga Bang Imran berubah seperti dulu lagi. Iya. Tenang aja, Bang. Saya udah ngasih Isabella obat. Biar lebih tenang. Sekarang dia lagi tidur. Emang kenapa sih, Bang? Abang sakitin Isabella kayak gitu lagi. Semua ini hanya perkara air kehangatan saja, Ferdi. Sekejap suasana hati air berubah. Macam mana buat Isabella untuk maafkan saya, Ferdi? Biasanya Abang selalu ngasih Isabella surprise. Maafin kamu kok, Imran. Ayo mesti kena keluar di tempat busuk nih. Tolong selamatkan Isabella. Macam dulu lagi. Bang Imran udah berubah sangat. Ai teringat masa kecil Ai dan Bang Imran dulu. Ai pernah terjatuh dari kuda. Dia tuh nampak risau sangat. Bahkan dia rela terluka. Hanya demi selamatkan Ai, Isabella. Sampai-sampai luka tuh ditinggalkan kak betis dia semasa dia hidup. Kenapa sampai detik ini aku masih merasakan ada sesuatu yang janggal dengan Imran? Kenapa nggak ada bekas luka sama sekali di betis Imran? Pasti ada di kaki yang satunya. Kenapa Imran nggak mau aku lihat bekas luka itu?
Belum lagi soal perubahan mood dia yang gak pasti. Aku rasa aku harus ngomongin masalah ini ke dokter Ismail. Saya benar-benar gak ngerti apa yang terjadi sama suami saya, dokter. Dia bisa tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas. Tapi setelah itu, dia tiba-tiba berubah baik sekali sama saya. Saya gak ngerti kenapa moodnya bisa tiba-tiba berubah seperti itu. Mungkin soalan nih, karena Yang Mulia Paduka Raja dah kehilangan ingatan. Jadi sifat lamanya dah balik. Soalan nih yang menyebabkan perubahan mood pada Yang Mulia Paduka Raja. Jadi sebaiknya, Puan Ratu Isabella, bawa Yang Mulia Paduka Raja ke hospital nih. Agar saya boleh cek apa yang sudah terjadi pada dia. Iya. Imran, aku udah ngomong sama dokter Ismail. Katanya kamu disuruh cek rumah sakit. Macam mana dokter nak periksa? Hah? Apakah you pikir ini udah gila? Bukan Imran, bukan begitu. Cuma kamu kan kehilangan ingatan. Jadi dokter Ismail mau melakukan beberapa tes untuk melihat perkembangan kamu. Aku tak ingin lakukan tes, Pak. Isabella ada pasang. Saya ketemu dokter Ismail, Bunda. Dia pikir ini masih kehilangan ingatan saya. Apa yang mesti lakukan, Bunda? Aku harus minta maaf sama Imran. Aku udah bikin dia kesel dengan maksa dia untuk nemuin dokter Ismail. Ngapain Imran ada di kamar Ibunda Ratu? Kenapa mereka jadi dekat lagi? Sepertinya ada yang gak beres dengan semua ini. Baiknya awak kendalikan diri awak, Faris. Jangan sampai Isabella taruh curiga pada awak. Semua ini gara-gara wajah ini, Imran. Yang udah buat saya muak. Awak jaga cakap awak tuh, Faris. Tembok istana ni bisa dengar cakap awak. Awak faham kan tu? Mengaturkan hormat pada Puan Ratu. Mustafa, saya ingin awak awasi Isabella. Dia bisa jadi batu yang berbahaya bagi kita. Awak faham? Faris, saya nak fahamkan pada awak pasal Imran. Dia dah teriak sepanjang masa macam orang gila tadi malam. Apa yang awak dah lakukan pada dia, Faris? Dia pasti rasa kesal. Kerana saya dah sakiti istri dia. Kita harus jumpa, Faris. Sekarang saya nak cakap dengan awak. Kau mau kemana, Imran? Gua urusan dia. Aku ngelihat kamu lagi ngomongin sesuatu sama ibunda. Yui nggak saja perkara ay, cakap pada dia bisa. Yui faham bisa. Sepertinya ada sesuatu yang Imran sembunyiin dari aku. Mungkin sebaiknya aku coba ikutin dia, biar semuanya jadi lebih jelas. Terima kasih.
Imran datangin villa Paman Asman? Ada apa dengan semua ini? Faris, laki-laki bertopeng itu udah teriak sepanjang masa. Awak harus lakukan sesuatu pada laki-laki sial itu. Laki-laki terkutuk itu dah buat hidup saya sulit. Bukan hanya itu saja. Tengok rekam itu. Awak harus lebih waspada. Awak dah mujur. Kerana rekaman itu tak sampai tersingkap ke pers. Kalau sampai orang-orang dah tengok rekaman itu, maka semua akan rosak. Pakcik tenang saja, pakcik. Saya akan bungkam dia. Membusuk dia ke sini. Sepertinya ada sesuatu yang gak beres dengan laki-laki bertopeng yang mereka sebut sebagai Faris. Imran sampai begitu gelisah gara-gara laki itu. Aku rasa aku harus nemuin laki-laki itu dan beresin semua masalah ini. Halo, Datuk Ihsan. Apa Datuk Ihsan tahu di mana Imran menyembunyikan laki-laki bertopeng itu? Di mana penjara itu? Oke, terima kasih. Ada apa, Datuk Ihsan? Saya nak fahamkan bahawa Yang Mulia Ratu Isabella dah tanyakan pasal penjara tempat Tengku Fahri tahan. Apakah saya perlu siapkan soalan lain demi kenyamanan Yang Mulia Ratu? Isabella pasti nak bertolak ke tempat itu. Dasar lembong kurang ajar. Sila, awak bersiap. Yang Mulia Ratu Isabella nak jumpakan awak. Ini adalah kesempatan saya untuk fahamkan Isabella siapa saya yang sesungguhnya. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih atas kesempatan ini. Apa saya boleh menemui laki-laki itu sendiri? Maafkan saya, Yang Mulia Ratu Isabella. Yang Mulia tak boleh jumpakan laki-laki itu seorangan. Maaf, Yang Mulia. Apa sal? Tunggu sekejap. Jangan dulu masukin sel tu. Siap. Gimana sekarang? Seharusnya dia sudah berada ke sini. Tapi Isabella akan dapat hukuman. Karena dia berani datang ke sini. Hiu. Dah mengira. You sebagai musuh. Kau teman ini. Imran. Imran. Ada sesuatu yang terjadi sama dia. Sakiti suami saya. Jangan pukuli dia. Tolong. Tolong.
Ayah pernah terjatuh dari kuda. Dia itu nampak desa sangat. Bahkan dia rela terluka hanya demi selamatkan Ayah, Isabel. Sampai-sampai luka itu ditinggalkan tak betis dia semasa dia hidup.